Warga Tangerang Selatan Banten yang akan mudik lebaran dapat dengan tenang meninggalkan rumahnya. Pasalnya, masyarakat dapat menitipkan kendaraan dan barang berharganya di kantor polisi terdekat. Beberapa hari jelang lebaran, suasana area parkir Polres Tangerang Selatan ramai oleh kendaraan titipan masyarakat yang mudik lebaran. Polres Tangerang Selatan mempersilahkan masyarakat yang mudik untuk menitipkan kendaraannya. Penitipan kendaraan tanpa dipungut biaya hingga pemudik pulang dari kampung halaman. Bagi warga yang melaksanakan mudik, boleh menitipkan barang-barangnya yang berharga di Polsek ataupun juga di Polres. Terutama mungkin kendaraan-kendaraannya berupa motor atau mobil. Selain di Polres, kendaraan maupun barang berharga dapat dititipkan di kantor Polsek. Petugas akan mendata alamat pemudik guna dilakukan patroli berkala guna mencegah tindak pidana kejahatan. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.